sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pengambilan sumpah dan pelantikan bupati, wakil bupati, wali kota terpilih baru selesai. Alhamdulillah kita melaksanakan dengan prokes, dengan hikmat, ya. Dan saya kira para wali kota, bupati, wali kota sudah siap untuk melaksanakan tugas kembali ke daerah. Tentu kami hari ini bersyukur bahwa sekarang ini sudah ada bupati inisiatif dan tentu akan siap melaksanakan berbagai program-program prioritas yang sudah disiapkan. Saya kira itu barangkali, jadi jangan melihat rendahnya, tetapi ini kita menyesuaikan ketersediaan vaksin, ya. Saya kira bukan rendah, tetapi kita menyesuaikan ketersediaan vaksin. Tahap kedua baru selesai, baru tiba lagi 15.000, dan itu akan segera kita melakukan vaksin kepada masyarakat yang memang prioritas untuk kita berikan.